Perut ibunya cukup begitulah. Baik. Kemudian? Kemudian apa lagi? Summa qara'a. Kemudian Nabi membaca ayatnya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ustaz-ustaz yang jadi tu imam tadi tu, saya rasa orang ni hafal Quran. Jadi dalam ni dia tak sebut setakat mana ayat di mana-mana. Tapi itu kalau betul ayat Quran, okey. Kalau tak betul ayat Quran yang saya baca tu betulkan. Itulah faedahnya tu imam, hafal Quran ke hafal segala apa pun, waktu orang mengajar kalau dia tak ada tugas besar dia kena ada di sini. Tugasnya nak membetulkan ustaz. Bila ustaz baca Quran tu, la ustaz khata. Sebab hina baca. Barulah ustaz pun dapat faedah daripada imam yang hafiz. Kalau lupa awak hafiz, awak jadi tu imam, tak ada kerja apa, awak duduk terangur di mana-mana, berdosa. Imam tu berdosa. Tengah nak melihat. Saya bacalah. Hadir. Summa qara'a. Kemudian Nabi pun baca potongan ayat Quran akan jadi saksi. Sebenarnya itu kira-kira untuk bersaksinya, Nabi baca Quran ni. Apa dia? Sebagaimana kami mulakan pada awal jadinya, sebagaimana kami, aku Tuhan, mulakan pada awal jadinya makhlukku itu, nescaya kami, aku Allah, kembalikan hidupnya seperti itu juga. That means bagaimana kamu keluar dari perut ibu kamu, maka begitulah kamu akan dikumpul daripada mahsyar. Tidak ada sunan, tidak ada pakaian, betulan yang bogen, kata hadis. Surat 22 hadis sahih. Sedak kita kalau hadis sahih, sedak kalau kita balik. Tak apa nak kata apa dia punya pasal. Jadi tunggu ni mulai lagi. Iaitu bukankah keluar manusia daripada ibu, daripada perut ibunya tiada ada berpakaian? Dia tanya. Jawapannya yes. Dan kuluk, kuluk ni bahasa kasar tau. Kuluk ni ialah tak bersunat. Bukankah keluar daripada perut ibu kamu dulu kulum? Jawab pun yes. Kulum ni kalau di Kelantan kita balas macam mana? Kita hei, topik kulum. Ada kita makan tu, apa benar tu? Lepas tu terus baca. Jadi nak macam mana? Ada hadis kata kulum. Bukankah kamu keluar daripada perut ibu kamu dulu kulum zakarnya? Ya tu tuan. Demikianlah kami. Aku Allah yang Maha Agung. Bangkitkan manusia itu daripada kuburnya begitu. Beres. Kami kembali menjadikan hidup semula itu. Aku kembalikan, kata Allah, hidup semula itu huraiyat Quran tadi ni, gambar bajakna tadi. Aku kembalikan hidup semula itu janjiku yang pasti aku sempurnakan. Dengar mulai-mulai. Manusia tiada siapa yang boleh memastikan Allah buat sesuatu. Sekarang Allah memastikan diri dia sendiri. Dari ilmu tauhid usuluddinnya ialah Allah mewajibkan diri dia. Allah mempastikan diri dia. Apa dia kata? Dengar mana-mana. Aku Allah. Kembalikan menjadi kehidup semula itu. Hidup semula dengan keadaan begitu itu. Janjiku, kata Allah, yang pasti aku akan tunaikan. Jadi ya, bahwasanya adalah kami memperbuatnya, yakni menjadikan dia kembali daripada tiada kepada ada. Kamu asal tak ada, aku jadikan ada. Ayat yang dibaca oleh Tok Imam kita tadi tentang hari ni lah. Yaumuddin tadi, hari kebangkitan ni lah. Dalam Tok Imam baca tadi tu, kalau faham ayat tu, boleh balik dah. Memang temah lah ayat tu. Gapo dia kata? Rekaan pertama tu kisah orang jahat pada hari ni, hari bangkit ni. Mereka bertanya-tanya, kok mana kami ni? Kok mana orang boleh kakmu neraka hari ni? Bobak-bobak-bobak dalam neraka. Terus daripada ayat tu. Naik ke ayat yang kedua. Ayat tu ceritakan pada hari kebangkitan ni, kumpulan yang kedua orang yang baik akan masuk syurga. Orang masuk syurga tu orang macam mana? Dia panjang tidak ada. Orang yang tidur malam pun bahkan malam tu bukan tidur. Tak tidur-tidur sikit pun tak ingat pada Allah. Bila pagi dia ingat pada Allah, bila tengah hari dia ingat pada Allah.
Dan pada harta dia tu, dia bagi pula hak fakir miskin. Dia buatnya segala suruhan Allah dan tinggalnya segala larangan Allah. Maka buat ni, yaumuddin, hari kiamat nanti, ke syurga. Siapa tu? Mudah-mudahan buat kita lah, insyaAllah. Jadi saya, surah apa saya tak tahu apa Imam baca tadi. Tapi ayat tu, saya faham. Dia bila sembahyang tu, itulah dia. Jadi ustaz kalau dia tak bawa apa kitab pun, dia pakai ambil Hotel Imam tadi, dia boleh bawa sini 2 jam. Kalau dia ustaz. Kalau dia baru nak ustaz. Oh, tak boleh, kitab terlupa, tak boleh mengajar malam ni. Tak boleh. Apa bawa kaya, awak boleh mengajar. Kalau waktu guru ada tauliah. Sekian. Itu saya tambah. Bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Petrus, sahabat pun dengar. Wa awwalu man yuksa min al-khalaiq Ibrahim. Nabi kata lagi, hei sahabat-sahabat dengar semua ya. Orang yang mula-mula dia beri pakaian daripada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar tu, yang mula-mula dia beri pakaian ialah Nabi Ibrahim. Kalau Kelantan dia kata Ibrahim, Ibrahim tak ada. Nabi Ibrahim. Ibrahim, Nabi Ibrahim mula-mula sekali dia beri pakaian. Dan awal-awal orang yang diberi pakaian daripada segala makhluk itu iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Tu guru berat. Sebab tuan-tuan mesti nak tanya. Wano tu guru wui ke Nabi Ibrahim dulu pakaian ni? Kenapa tak wui ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan Nabi kita tu Sayyidul Mursalin Al-Mustafa Al-Mukhtar. Nabi yang istimewa. Wano beri Nabi Ibrahim dulu? Tuan-tuan tanya. Maka Tunggu jawab. Saya tukar baca. Okey, jadi dengar huraian dulu. Mula-mula orang yang diberi pakaian pada hari kiamat dengan sepotong hadis yang di atas itu menunjukkan bahawasanya awal mula yang diberi pakaian itu ialah Nabi Ibrahim. Maka di sini boleh orang menjadi muskil. Tuan-tuan pun tanya, mengapa Nabi Ibrahim lebih dahulu diberi pakaian daripada segala makhluk? Dan mengapa ia lebih dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maknanya bongkar belakang ni. Baik. Padahalnya Nabi kita itu lebih martabat daripada sekalian rasul. Maka bila soalan itu dilontar oleh pengerusi majlis, maka ulama pun jawab dengan berbeza pendapat. Ikhtalafal ulama, berbeza pendapat ulama dalam masalah ni. Maka dijawablah oleh setengah ulama, begini maksud dia wahai murid-muridku sekalian. Zaman Nabi tak ada siapa tanya ni. 200 tahun lepas tu baru orang muskil tanya tu. Maka begini murid-muridku sekalian, bukannya diberi dahulu pakaian kepada Nabi Ibrahim daripada makhluk itu, yakni maksud diberi dahulu daripada Nabi kita bukan begitu maksud dia. Bukan Nabi Ibrahim mendahului Nabi Muhammad SAW, tidak begitu. Bahkan maknanya diberi dahulu daripada makhluk kemudian daripada Nabi kita, yakni nisbah bagi makhluk-makhluk lain. Tapi Nabi Ibrahim diberi pakaian ba'dan nabi, ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas diberi pakaian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sekali berbanding dengan makhluk-makhluk lain, Nabi Ibrahim lah yang mula-mula sekali. Jelas ha? Boleh faham ya? Tak faham kita tahu. Itu kata apa? Qala ba'dul ulama. Setengah ulama kata begitu. Wa qala ba'dul akhar, berkatalah pula setengah ulama yang lain. Dia kata apa? Sebenarnya begini. Sebenarnya diberi pakaian akan Nabi Ibrahim dahulu daripada Nabi kita. Memang betul. Sebenarnya
Nabi Ibrahim dulu dia beri pakaian sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limada? Kenapa? Sebab dia dahulukan memberi akan dia kerana memuliakan dia nisbah kepada bapa. Itu dia ya. Memuliakan Nabi Ibrahim. Sebab ajaran agama segala macam yang Nabi kita bawa ni didulukan oleh Nabi Ibrahim. Seolah Nabi Ibrahim ni bapa. Itu dia orang tua bagi kita, bagi Nabi kita. Banyak hadut buat di haji tu Nabi Ibrahim dulu. Wa'addin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'addin finnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa'addin finnasi bilhajji, Quran. Kamu kena sebut manusia, hei Nabi Ibrahim, supaya pergi mengerjakan haji. Sebut dia mulai. Mereka akan datang menjauh keluhan kamu itu dari ku minggu di fajin amir. Fajin amir ni kalau asalnya jalan jauh-jauh celah-celah bukit, mana beri akan datang. Fajin amir iaitu kari jalan. Mereka ni datang walaupun berjalan kaki. Iaitu kari jalan wa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amir. Dia datang tu ada yang berjalan kaki, ada nak mengendari unta, disebabkan datang terlalu jauh jadi kurus untanya kerana jauh jalan nak buat haji. Asal ayat tu pada Nabi Ibrahim, tapi diabadikan dalam Quran. Nabi kita pun begitu juga kena seru untuk haji ni. Maka dia kata memuliakan Nabi Ibrahim sebagai taraf bapa kepada Nabi kita, pada kita semualah, pada bapa, pada Nabi kita. Maka dialah diberi pakaian dulu. Dua pendapat kan. Pak tuan-tuan nak pakai mana? Tidur. Kata golongan yang ketiga pula, memang Nabi Ibrahim yang diberi dulu daripada Nabi kita. Sebab Nabi Ibrahim ni hujah dia ni pelik tidak, kerana Nabi Ibrahim lah awal-awal orang yang memberi makan kepada orang fakir miskin di sekitar Kaabah segala macam tu. Dia dulu yang memberi makan. Nak dia muliakan orang fakir miskin tu asalnya Nabi Ibrahim. Batu asalnya ya. Jadi nak cerita di sini, kesimpulan daripada tiga tu, emak daripada semua tu, dua pendapat. Ada yang mengatakan Nabi kita mula-mula diberi pakaian di padang mahsyar itu, kemudian barulah diberi kepada Nabi Ibrahim dan manusia seluruhnya. Kata pendapat yang kedua, no, Nabi Ibrahim mula-mula diberi pakaian, lepas tu barulah Nabi kita dan makhluk lain. Jadi saya lebih setuju kepada pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim itu selepas Nabi kita. Tapi pendapat ulama itu saya tak kata salah. Cuma saya lebih condong ke situ. Tak ada apalah. Beda, habis. Kemudian sudah gitu, Nabi sambung. Sahabat-sahabat semua dah faham ya? Dah kemah semua faham. Maka pun Nabi sambung lagi. Adik dia ni, pengajaran dia ni. Wa yu'khadhu min ashabi birijalin dhatal yamini wa dhatal shimal. Kemudian, fa'akulu ya Rabb ashabi, ya, fayaqulu ya rabb, ya rabbi ashabi, fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'da wa in ba'da ba'daka innahum lam yadalu murtaddina. Berkeluar kata murtad, murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Maksud, maka Nabi pun mengajar lagi lah, baca lagi hadis apa ni, dia berceramah lagi, bersabda lagi. Dan Nabi kata dalam keadaan di padang mahsyar, khabar orang bertelanjang bogel semua sekali setelah berpakaian segala macam tu, maka aku, Nabi duduk, Nabi ada di situ. Dia setiap orang Nabi ada telaga dia di mahsyar. Pengikut dia, umat dia boleh pergi minum air telaga yang Allah sediakan untuk Nabi-Nabi tadi.
Tapi yang paling besar, yang paling hebatnya ialah telaga yang sediakan untuk Nabi kita. Dan di sini Nabi kita sendiri itu akan serve, beri minum kepada umat dia. Dalam huraian, siapa yang dapat minum air berigi Nabi ini dengan Nabi sendiri yang jadi pemberi minumnya, orang ini syurga. Jadi Nabi duduk layan, orang masuk, Nabi duduk beri minum segala macam. Bila orang masuk segala-galanya, dalam keadaan begitu Nabi terpandang. Ada beberapa orang yang dihalang daripada masuk. Dah sampai dah dekat dengan perigi tu, bila nak masuk saja dihalang. Oh, kamu tak boleh. Jauh. Jauh. Dari kanan, dari kiri. Jauh. Kamu tak boleh. Itu dia ya. Bila Nabi tengok begitu, Nabi kenal orang yang kena halau tu. Rupanya sahabat dia di dunia dulu. Bila begitu Nabi tengok sahabat dia kena halal, maka berkata aku, Nabi kata, ya Tuhanku, itu sahabat-sahabatku. Maknanya Nabi rayu kepada Allah, ya Rabbi, ashabihi Tuhanku, itu sahabatku, mengapa dipegang akan dia, mengapa dihalang akan dia. Aku kenal mereka ya Allah pada masa di dunia dulu. Pasal apa tak benar dia masuk minum air, aku nak bagi minum ni. Orang lain bukan sahabat aku boleh, ini sahabat aku, kenapa dihalang? Ya Rabbi, berdamping mereka itu dengan aku dan bersama-sama dalam agama Islam. Tu pasal dia masuk minum tu, sama-sama berjuang, sama-sama berdamping dengan Nabi di dunia dulu. Mengapa ditahan akan dia daripada minum air telagaku? Ya Tuhanku, Nabi merayu kepada Allah. Ya. Di mana ni? Dekat telaga Nabi tu. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk pengetahuan kesekian kalinya, saya ulang sekali lagi, apa makna sahabat Nabi? Makna sahabat Nabi itu ialah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi. Sesiapa yang bertemu dengan Nabi dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bertemu dengan Nabi dan mengucap doa menghadap dengan Nabi dan tengok Nabi, dan maknanya inilah sahabat. Jadi orang kena halang tadi bukan sebarang sahabat tau. Sama-sama dengan Nabi dalam mengembangkan Islam, memperjuangkan Islam. Nabi mengajar dia ada di dunia dulu. Pasal apa dia dihalau daripada minum air telaga aku ini. Itu dia ya. Maka dalam itu dijawab kepada Nabi. Okey. Jawapan itu macam mana? Innaka la tadri. Sesungguhnya dalam saya huraikan itu, Muhammad, betul. Yang jawab tu malaikat dah. Muhammad, memang betul. Dia di dunia dulu sahabat kamu. Innaka la tadri. Tapi kamu tak tahu. Aneh. Dengar macam mana? Sebab ada orang kata Nabi tahu semua hal sahabat dia setelah dia wafat. Nabi tahu semua hal kita setelah dia wafat. Silakan. Nak kata begitu boleh. Tapi dalam hadis ni, Nabi sendiri mengaku, malaikat beritahu kepada Nabi, innaka la tadri, kamu tak tahu Muhammad. Ma ahdasu ba'dika. Sesungguhnya kamu tidak tahu sesungguhnya apa yang berlaku, apa yang dibuat oleh mereka itu kemudian daripada meninggal kamu akan dunia. Kamu tak tahu apa sahabat kamu ni buat selepas kamu wafat. Jangan kamu tak tahu Muhammad, jangan kamu tak tahu. Sungguhnya mereka itu sentiasa mundur ke belakang, mereka itu semenjak bercerai kamu dengan mereka. Ni sahabat-sahabat kena halau tadi. Bila kamu wafat, mereka ni makin menjauhi agama Islam, mereka ni makin jauh kepada hukum Allah,
mereka ni jauh pada apa pesanan kamu, mereka mundur, mundur, mundur ke belakang. Memang masa dengan kamu dia bersemangat. Bila kamu wafat, kenduh balik. Ni mereka ni, lawan balik Islam. Apa maknanya tu? Pengajaran pada kita. Zaman kita pun berlaku begitu. Waktu ada untuk guru dia, begini. Waktu ada kata menyacai, cong ekor. Bila mati tu guru, mula berwarna pusing ke sana, pusing kemari, pusing ke sana. Nabi ni tu guru lah. Bagi dia tadi. Tu dia, dengar mula-mula. Jadi, huraian. Siapa hurai ulama? Siapa baca? Saya. Apa dia? Menurut jalan yang tiada sebenar, mereka ni Muhammad setelah kamu wafat, ikut jalan tak benar. Jalan soset, jalan tak betul. Apa maksud menurut jalan yang tidak benar? Nak halau tadi, mengikut jalan yang tidak sebenar. Sungguhnya dengan sebotong hadis yang di atas ini menunjukkan ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak berjalan atas jalan yang sebenar. Saya ulang sekali lagi. Ada sahabat-sahabat Nabi yang tiada berjalan atas jalan yang sebenar. Maka iaitu berlaku kemudian daripada wafat Nabi. Baik, sampai situ ulama sekali lagi berselisih pendapat. Siapa sebenarnya sahabat ni ustaz? Saya rasa tak berapa jelas ni. Ulama hurai, kata setengah ulama, sahabat Nabi yang jadi, yang mundur ke belakang, yang lawan ajaran Nabi selepas Nabi wafat tu, yahtamilu, mungkin ia orang-orang munafik yang semasa hidup Nabi merupakan dirinya di dalam Islam. Maka selepas wafat Nabi timbullah keadaannya yang sebenar. Jadi dia kata begini ustaz, begini murid-muridku sekalian, kata ulama ya, yang sahabat Nabi yang dihalang ni, dia ni sebenarnya orang murtad. Masa Nabi masih hidup, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Duanya, mulutnya, tapi dalam hatinya tetap kafir. Zaman Nabi dia kokoh olehlah tuan-tuan. Jadi bila wafat Nabi, naiklah belangnya yang sebenar. Macam kepala kura-kura, kura tu kan bila kita sentuh dia kelong masuk. Bila kita tak ada, dia buka balik. Ginilah waktu Nabi ada, Allah subhanallah, subhanallah. Bila Nabi wafat, tak ada lah, kami tak ikut ajaran Islam. Dia gitu ya. Lepas tu kenapa dia dinamo sahabat ustaz? Dengar mulai-mulai. Sahabat tu ialah man laqiyan Nabi, siapa bertemu dengan Nabi. Munafik dia bertemu dengan Nabi, wa aman Nabi, dia beriman. Maksudnya beriman tu hak dalam hati. Nabi tak tahu beriman ni pada mulut. Dia pun Nabi surah la ilaha illallah syahadah Muhammad Rasulullah. Maka hak tu lah wahai murid-muridku sekalian, mereka yang jadi tak, yang dihalang daripada minum tu ialah sahabat Nabi yang tergelincir dari agama asalnya. Sebenarnya mereka ni orang munafik. Dari awal lagi mereka ni sudah tidak mengikut ajaran Islam. Beres? Itu pendapat ba'dul ulama, setengah ulama. Ulama panggil ni, pergi ke Gua Musa. Pokoklah ba'dul ulama fi Gua Musa. Berkata pula ulama Gua Musa ni kalau ada zaman Nabi lah, zaman lepas Nabi wafat je lah. Ulama ni kata tak, No, bukan begitu. Kata dengan ulama, ia yahtamilu ayyakuna ba'du ashab Nabi. Yahtamilu, kemungkinan ada beberapa orang sahabat Nabi jadi besar hati dan takabur. Jadi besar hati dan takabur. Kemudian daripada wafat Nabi, dengan sebab sudah jadi kaya, sudah jadi orang besar, sudah jadi senar lenang, cukup dengan gembiranya, maka dia tak sedar mereka dah jadi murtad. Macam Nabi hidup, Nabi pernah sebut, bila sahabat dia bincang tajuk miskin, aku tidak heran, aku tidak takut umatku miskin. Yang aku takut ialah umatku jadi kaya, berkuasa, memerintah.
berkuasa menguasai segala-galanya, pasal aku risau di segi akidahnya. Sekarang jelas kata kamu ini sebenarnya sahabat Nabi sungguh, tapi bila Nabi wafat, zaman Nabi dia miskin, makan pagi pun tak tentu, makan petang pun tak tentu, dia jadi kerja panjat pokok kurma saja misalnya. Bila Nabi dah wafat, dia sudah jadi orang besar, memerintah negara segala macam sekitar Madinah, dia sudah jadi sombong dan dia sudah bercakap takabur membawa kepada murtad. Ini sebenarnya tak ada maksud tadi. Kata Alim Inam tadi. Kata ulama'nya. Maka saya lebih setuju pada pendapat yang kedua. Itu dia. Dalil. Bila Nabi wafat naik Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, ada selalu sahabat pada asalnya ini macamnya. Tapi dia teguh lawan agama. Saya tak nak bayar dah zakat. Zakatnya masa Rasulullah hidup saja. Padahal dulu dia bayar zakat, dia tak tahu. Bila Rasulullah wafat, tak bayar dah. Rasulullah wafat, tak ada dah zakat. Sahabat Nabi lah tu. Dia jadi murtad tu. Sebab apa? Lawan hukum Allah. Bukan lawan satu Quran. Satu hukum zakat saja pun murtad. Nabi tak tahu tu. Sebab Nabi dah wafat. Baik. Bila dah gitu, bila orang tu kata, Muhammad, kamu tak tahu sahabat kamu ni ada perangai lepas kamu mati, lepas kamu wafat. Mereka ni lawan kamu, mereka ni murtad. Nabi tak kata tu. Sebab itu adalah perintah dari Allah, malaikat tersebut. Maka Nabi pun tak ada apalah. Fa'akulu. Dah begitu aku pun katalah. Nabi kata aku pun jawab. Fa'akulu kama qalal abdus salih. Aku pun. Maka berkata aku pada waktu aku dengar kata-kata itu sebagai berkata oleh hamba yang soleh. Aku pun ucap dengan mulutku sebagaimana kata-kata seorang hamba yang soleh, yakni Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Allah. Satu masa dulu Nabi Isa guna perkataan ini untuk menghadapi orang-orang belong. Orang belong ni orang jahat. Tadinya Nabi Isa baca hak ni, tapi aku baca jugalah. Apa dia ayatnya? Ini saya perlu kepada orang hafal Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah 117. Tanda ketens. Al-Maidah 117. Kalau nak rajah Quran. Betul tidak tak tahulah. Tapi ada budak tolong beritahu dia, tak ustaz, itu Maidah 117 ustaz. Maidah 117. Dia betul. Apa punya ayat Al-Maidah 117? Nabi kata aku baca ayat ni di pada mahsyar. Apa dia? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Quran boleh kita tahu sikit. Apa artinya? Dulu Nabi Isa baca kepada Allah. Artinya ialah, aku pun baca lah Nabi kan. Nabi Isa baca balik dulu kepada Allah. Dalam Quran kira-kira makna dalam Melayu kita. Wahai Tuhan. Quran itu. Jika engkau azab akan mereka itu, ya Tuhanku, maka bahawasanya mereka itu hamba kamu semua. Kau tak benar dihadau oleh malaikat tu. Kalau kamu boh dan rakau, ya Allah, tak ada siapa boleh komplain sebab itu hamba kamu. Maka apabila ia orang-orang hambamu, tiada lah boleh siapa menyalahi apa perbuatanmu. Kalau mu nak buah dan rakau pun, awak lagu mana, ya Allah. Tetapi hati-hati tadi. Ala sabil takdir, farduk maknanya takdirnya, kalau nak engkau ampun, ya Allah. Kata apa tadi? Okay. Wa in taghfir lahum, tapi ya Allah, kalau kamu ampunkan mereka tadi segala dosanya, maka bahasanya engkau itu Tuhan yang sangat mulia lagi sangat pandai. Jadi kalau kamu buah dan raga pun mereka tadi, no problem. Problem nahi, tidak ada apa-apa. Tapi ya Allah, kalau kamu ampunkan, maka kamu sangat mulia, sangat bijaksana. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi harap juga kalau boleh ampunkan dosa orang tadi. Saya nak tutup. Sambung tak mau, nak tutup.
nak bagi pada bila azan. Binaan adalah dari ayat ni lah. Orang jahat macam mana pun, saya pun mengajar untuk saya dan saya beri, saya lontar pada tuan-tuan. Orang jahat mana pun dalam taman kita ni, kalau dia mati, dia datang pada surau ni minta kita pergi berdoa arwah, maka kita pergilah. Sebab apa? Hey Tuhan, kalau kamu azab pun dia memang patut. Program surau semua dia makan. Sebab dia punya protes ada di kementerian sana. Ni, mak mati ni. Tapi oleh kerana sekarang dia dah mati, ya Allah, dia minta kami pergi baca doa. Jadi doanya ialah, sekiranya kamu azab dia, ya Allah, memang patut. Tapi Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu, sebagai kawan, ya Allah, kalau kamu ampun pun tidak mengurangkan sedikit kekuasaanmu, ya Allah. Sebab tu lagi terpakat pergi baca. Kalau itu hati kita, jalanlah Allah. Progres surau pun komplit. Maknanya ya, ni lah masuk neraka. Orang tadi tu kena halau, tapi Nabi tak bangga. Tapi Nabi doang begitu. Kalau azab patut, sebab dia ni menerhaka. Tapi kalau kamu maaf, ya Allah, comelah. Jadi ya, jadi tuan-tuan, itulah satu hadis malam ni. Kalau boleh amal satu pun cukup dah, tu dia ya. Untuk pelajaran yang akan datang, nantilah saya ambil di mana-mana, saya akan beritahu balik ya. Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian, pengajarannya untuk malam ni. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik ya, kita di mahsyar sama-sama hamba Allah. Jadi ia tak betul itu dari kesilapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya suka perbilan aja lah.